Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Honda Jazz GK ya. Jazz GK ni kita nak upgrade brake. Upgrade brake drum kepada brake disc. Jom kita tengok sampai habis. Sekarang barang dia dah ada. Ni dia. Biasa dia brake drum. Honda Jazz GK ya. Nak upgrade brake disc dekat LAN Automotive and belum buka. Ni barang yang Honda punya. Asal dia brake drum ah. Honda Jazz ni brake drum asal dia. Kita akan pasang brake disc. Alhamdulillah. Yang sebelah ni kita dah siap pasang. Dah ada brake disc dah. Nanti brake drum. Okay, kita tengok lagi sebelah. Dah siap ke belum? Wah, lagi sebelah pun dah siap pasang. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Ni yang lama dia, barang-barang lama dia. Biasa dia ni macam ni. Brake drum. Ni kita proses buang angin ya, buang angin dalam brake. Dah pasang brake, kita kena buang angin dia. Pastikan ni buih dah tak ada. Baru kita tutup ni ada buih. Tengah bleeding brake ya. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak nak upgrade brake boleh call kita. Boleh call. Memang smart lah bila dah pasang brake. Yang depan owner minta tukar buat spray kaliper. Sekejap lagi kita akan spray kaliper. Yang mana brake tak berapa nak cengkam boleh datang sini kita check. Oh my god. Warna tu memang boleh request. Nak warna apa dia boleh tembak. Macam ni customer nak warna merah, kita tembak warna merah. Depan pun kita dah tembak warna merah. Memang cantik lah bos. Kalau ada nak upgrade brake disc boleh call kita. Nak repair rim pun boleh call kita. Macam-macam lagi lah. Tengok kita dekat, tengok kita punya YouTube. Macam-macam ada. Dah pasang tayar, kejap lagi kita nak test. Memang cantik lah bos. Tengok pun dah cantik dah. Untuk brake lagi cengkam ah. Buka brake, buka kaliper. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Dekat bawah tu ada tombol loceng. Tekan dan share. Dah siap. Cantik. Kerja dia memang kemas ha. Ikat top. Memang jahat ada disc ni. Cantik.